Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Abang Studeto yang berada di Kota Jakarta. Tak bosan, tak bosan, tak bosan, tak bosan. Berbagi ilmu ya, berbagi ilmu, berbagi pengalaman berdasarkan pengalaman pribadi saya dan pengalaman sahabat-sahabat saya atau senior saya. Ya, kalau baik silahkan diambil, kalau jelek silahkan dibuang. Dan saya sarankan untuk para pemula atau yang mau bikin konten, kita tonton channel-channel yang lain juga, jangan yang biasa itu-itu aja, channel itu-itu aja. Jangan karena yang sering-sering live mulu itu, jangan. Kelilinglah mencari ilmu, dan kita ini jangan diam di tempat. Kita itu harus menjemput bola. Kalau istilah bisnis atau dagang itu, kita harus menjemput bola. Kita jangan lari tempat, kita undang-undang mereka supaya menonton video kita, sahabat-sahabatku. Ya, tetap jaga silaturahmi yang nomor utama. Video bagus, sebagus apapun, kalau kita tidak bersilaturahmi, saya rasa penontonnya sedikit juga ya. Jadi kita tetap silaturahmi itu yang paling utama, yang paling jitu. Kopi, sahabat-sahabatku. Oh, I like kopi. Ah, panas. Ya, sahabat-sahabatku, pemula ataupun pemalu. Salam dari pemalu ya, Abang Studio Etoy. Jadi upload video itu kemarin udah saya tadi sudah saya upload upload video itu durasi untuk pemula ya kira-kira sekitar 6 menit ya, kita ambilnya harusnya kan 8 menit tapi orang jarang menonton full. Jadi kita ambil setengahnya aja atau berapalah. Jadi kita ambil 6 menit aja ya, dan untuk khusus para pemula ataupun ya sesama juga ya, sesama sama apaan ya. Harusnya kita semua juga usahakan menonton video itu sampai full ya, atau enggak setengahnya. Jadi informasi-informasi yang di bikin konten kreator itu enggak separoh-separoh, enggak sepotong-potong ya, jadi ntar salah jalan ya. Padahal si konten kreator itu kepingin berbagi ilmu. Ilmu itu mahal, sahabat-sahabatku, betul enggak? Mahal. Cuma kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman supaya maju bersama, sukses bersama. Ya, udahlah, nggak usah bahas apa-apa. Ya, jadi upload video itu untuk para pemula ya, yang belum tahu. Untuk yang sudah tahu ya, di komen aja lah, ditambahkan saja ya di bawah kolom komentar. Untuk khusus untuk para pemula ya, upload video itu kalau menurut saya itu ya sebaiknya sehari itu 2 kali ya, mau pagi mau sore bisa. Mau pagi ataupun sore bisa, karena untuk menambah jam tayang juga, serta memperlihatkan atau mempromosikan kalau istilah bisnis produk kita ya, produk ya. Ya saya ini jangan sembarangan ya, masalah bisnis saya jago. Ya dulu saya jagulah kalau bisnis. Jadi kita jangan diam menjemput bola. Jadi kita usahakan bikin video atau ngupload video itu sehari 2 kali khusus untuk para pemula. Karena apa? Untuk menambah jam tayang kita juga, dan kan orang-orang itu kan belum kenal ke kita ya. Ini siapa sih? Kadang ngupload pertama mungkin orang lewat, tapi kita ngupload lagi kedua, kalau nggak ketiga, baik 3 juga nggak masalah. Kan orang penasaran, ini orang ngupload mulu, siapa sih ini? Wah, si Eto ini, orang yang jelek nih, yang kampret nih. Ganggu aja, gue lagi tidur, gue lagi pacaran, ganggu. Gak apa-apa, masa bodoh ya, bodoh amat. Yang penting kita memberikan informasi ya. Otomatis dia bakalan melihat ya, penasaran melihat apa yang kita upload. Ke 1, dilewat, ke 2, dilewat juga, ke 3, dilewat, ke 4. Otomatis bakalan menonton video kita, dan tetap ya, kita bersilaturahmi ya, intinya silaturahmi ya, kunjungi sahabat-sahabatku,
sahabat-sahabat yang baru, sahabat lama ya. Intinya buat sahabat pemula, upload video itu mau sehari sekali jangan, ya dua kali, tiga kali tidak apa-apa. Karena kita ini bukan orang terkenal, bukan aktris. Kita ini masuk pemula ya. Dan tetap jaga durasi nonton ke tempat yang lain. Full like-nya juga biar kita video kita bakal muncul di beranda-beranda lain, yang di beranda yang menonton video kita ya, sahabat-sahabatku. Dan durasinya juga ya, durasi videonya jangan terlalu pendek, usahakanlah 6 menit. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu. I love you, I will can stop loving you. Tetap semangat pemula. Yo, thank you. Semoga bermanfaat. Thank you.